Ya, pertama datang dan pergi setiap pelatih pemain biasa ya. Kedua, memang tuntutan juga, artinya memang tim ini dua kali kandang, satu kali luar, kita kalah di luar, dua kali kandang seri itu tim ini kan dianggap gagal, artinya perlu dievaluasi. Dan memang saya sebagai pelatih, saya bertanggung jawab di tim ini. Artinya menurut tuntutan dari supporter atau yang dievaluasikan, berarti ya saya pegang tim, saya yang harus dievaluasi artinya. Dan supaya mudah-mudahan kedepannya kan lebih baik. Artinya di sini ya saya merasa saya gagal, maksud saya mundur. Artinya memang bersalah dan mundur atau gimana? Ya bahasa sepakatan lah ya semuanya. Dan kita dalam manajemen artinya nggak ada masalah dan kita keluar secara baik-baik.